Mimpimu kemarin malam atau hari ini ada di tiga besar? Mungkin waktu kecil. Wah, oh wow. Waktu kecil mimpi di tiga besar? Sering dibilang di koran nanti sama Mbok di rumah kalau mungkin nanti jadi Putri Indonesia. Ih, mau udah ketemu Mboknya. Wow. Wow. Ya, banyak orang tua yang sudah mengatakan hal-hal baik kepada kita. Dan ternyata di kemudian hari banyak terjadi. Iya, jadi pengen ketemu deh. Mau dikenalin? Iya, mau dong. Punya izin? Intermaster. Oh, mau dong. Oke, that's good. We are now ready. Belakang aman semua? Hello, 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 hello. Selamat tidur. Hello, hello. Oke. Hello. Aman. Ibu. DKI Jakarta, aman. Silakan pertanyaan. Baik. Laksmi, Anda boleh menjawab dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pertanyaannya adalah, apakah ada pengalaman dalam hidupmu yang ingin kamu udah ubah? Dan apabila iya atau tidak, kenapa? Kamu jelaskan alasanmu. Laksmi sudah mengerti pertanyaannya? Sudah. Waktumu sekarang 60 detik. Tidak usah terburu-buru menjawabnya. Persiapan dimulai dari sekarang. Izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris. I don't have any experience in my life that I regret, however bad it is. I believe that the universe has made plans for me and it has helped me grow into a stronger, wiser, and more righteous person. And that is why I can stand here in front of you tonight because of all the experience that has taught me. And it's made me a new person and I am courageous. And I know I can conquer anything. Thank you. Everybody loves your answer on that issue. Thank you so much, Laksmi. Sekali lagi sukses buat kamu. Wow. Based on her experience. Benar kan? Jawa Timur. Jawa Timur, tolong dilepas headphones-nya dan halo Jawa Timur, boleh maju mendekatlah Adinda Kresheila. Wow, Adinda. Menyangka ada di tiga besar? Not at all. Alhamdulillah, sangat bersyukur. Selamat. Selamat sampai sini. Ini kayak flashback 2 tahun lalu deh aku kayak jadinya bersama Jawa Timur lagi. Oh iya benar. Oke. Bali juga. Oh iya juga. Semua kangen sama Putri Indonesia. Di sebelah kananmu ada Ibu Putri Kusius Nuwardani siap memberikan pertanyaan, silakan. Adinda, kamu boleh menjawab pertanyaan ini dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Pertanyaannya adalah, apakah ada pengalaman dalam hidupmu yang ingin kamu ubah? Dan kalau ada atau tidak, tolong jelaskan alasanmu. Sudah dimengerti pertanyaannya? Inilah waktumu menjawab 60 detik. Cukup banyak. Dimulai dari sekarang. Izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris. I wouldn't change any second in my life. Because that would keep me here, and that is what the challenges, the obstacles, every of those, it would give me every learning to give me standing in the stage tonight. And I'm very grateful for each and every obstacles and challenges that have been I've been doing in my life. And I'm fully grateful for all of that. And I won't change anything. And I will do any better for the future. Thank you. Keep up the good work, Adinda. Terima kasih untuk waktunya dan sudah selesai tanya jawabnya. Mari kita berikan semangat terus untuk para finalis. Adinda dari Jawa Timur selesai dan last yang first, but terakhir DKI Jakarta 5 Cinema Cindy, bersama dengan Bali dan Jawa Timur, dua saingan terbaikmu. Apakah menyangka ada di sini, Cindy? Di no, tiga besar? Not really. Not really. But you still have your confidence, right? Yes, I do.
confident. Oke. Okay. Ada Ibu Putri siap untuk bertanya kepada Cindy, silakan Bu. Cindy, kamu boleh menjawab pertanyaan ini dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah ada pengalaman dalam hidupmu yang ingin kamu ubah? Tolong jelaskan apabila jawabannya iya atau tidak, kenapa? Sudah dimengerti? Sudah. Baik, waktunya 60 detik untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Izinkan saya untuk menjawab dalam bahasa Inggris. I do believe that I don't want to change anything in my life. Because everything I do is a lesson for me. Everything I do, I think if I do wrong, I would not do it again. If I do it right, I would do it again. Thank you. I love it. Self-conscious, self-love yang sangat tinggi. Wow. Thank you, Cindy, for the answer. Beautiful. Ayo, Plenary Hall. Asian Lovers, kasih lagi tepuk tangan ya buat mereka bertiga. And of course, terima kasih juga. Terima kasih banyak untuk Ibu Putri, untuk pertanyaannya. Sehat selalu ya, Ibu. Dan silakan para dewan juri untuk berunding menentukan siapakah putri yang paling layak mendapatkan gelar Putri Indonesia 2022. Sesaat lagi, kita semua Indonesia akan mengetahui siapakah putri yang akan dimahkotai Mahkota Putri Indonesia 2022. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Putri Indonesia 2022.